Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan langsung di tempat butik hijab Olia. Kita akan cek kegiatan seperti apa di sini yang terbaru. Ya, ada berita-berita apa, ada informasi-informasi apa yang mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa, khususnya perempuan atau suami yang ingin melengkapi perlengkapan hijab, karena konten ini sekaligus untuk pengiklanan produk hijab Olia. Menayangkan sesuatu yang nyata, fakta di butik hijab Olia berikut dengan kegiatannya. Kita langsung saja temui orangnya dan kesibukannya lagi ngapain. Let's go! 3, 2, 1. Halo, ini lagi kesibukan apa ini? Lagi packing gamis princess. Wow, gamis princess. Iya, ketemu lagi dengan princess kemarin, princess sekarang, princess. Weh, lagi terprincess, princess. Mantep, princess lagi naik daun. Iya. Ya, gamisnya seperti apa? Seperti ini. Oh iya benar, belum diganti pilihan warna. Tuh, ini princess. Nah, ini milik siapa ini? Punya Bunda Uci Sri Tanti. Tegal. Wih, Tegal. Milik Bunda Uci Sri Tanti. Dari Tegal. Gamis princess. Iya, gamis princess. Oh. Ini warna abu-abu kombinasi botol, hijau botol. Oh, abu-abu kombinasi hijau botol. Mungkin kelihatannya ini kayak gelap ya, warna hitam gelap. Ya. Karena tapi aslinya itu hijau botol ya. Iya. Cuman di kamera doang. Oke. Terus itu sebelahnya milik ini siapa itu? Ini punya Bunda Emi Yati ke Banten. Tapi ini COD Shopee, jadi bayar di tempat. Oh, milik Emi Yati. Emi Yati dari Banten. COD Shopee, bayar di tempat. Kalau ini transfer, kalau ini COD Shopee. Oh, milik dua orang. Kalau ini gamis Adisti. Gamis Adisti seperti apa ya? Itu, ada sampelnya enggak ya? Coba dong. Ini contohnya seperti ini. Oh, gamis Adisti itu contohnya. Iya. Warna apa ini? Unik banget. Kalau nih. Kalau ini warnanya warna krem atau coksu gitu. Krem. Ini yang dipesan. Yang kalau yang dipesan sama Umi itu dominan macanya yang ini nih, krem. Oh, berarti ada kebalikannya. Ini dominan maca. Kombinasi maca. Warna maca. Iya, hijau banget. Hijau green gitu. Hijau muda gitu. Hijau muda. Oke, lihat ke atas dong gamisnya. Wah. Tuh, cantik banget. Ini ada dua listnya. Ini bawahnya ya. Terus ada listnya di bagian tangannya. Tangan. Kayak itu ya. Adidas. Kayak simbolnya banget. Adidas itu selalu ada list dua nih. Jaket-jaket Adidas, kaos Adidas gitu. Ih, cakep nih. Ya dia modelnya dua. Polos tapi elegan banget ketika dipakai. Iya, dia itu nggak terlalu rame. Elegan. Dia polos masuknya dan elegan ketika dipakai. Ini juga banyak banget buat seragaman, yang mau seragaman juga boleh. Ada warna biru telur asin yang masih ready stock banyak. Oh, ini ready stock. Warna lain juga ada ya? Iya. Ada telur asin. Ada warna hitam juga. Ada warna hitam. Ada warna coksu juga. Ada warna coksu. Ada lem. Lem? Lem. Lem apa? Warna aneh-aneh aja. Warna, bakar soalnya warna tuh banyak kayak gitu tuh. Tutup. Terus itu akan dikirim kapan? Besok, karena sekarang ekspedisi juga udah nutup. Oh, sekarang ekspedisi sudah nutup. Iya. Ini lagi di packing-packing dulu, baru besok akan dikirim. Ini transaksi kapan sih? Tadi barusan. Oh, barusan. Jadi baru transfer langsung di proses biar customer-nya suka dong. Oh, transaksi barusan langsung dikerjain, langsung di packing. Hanya saja ini sudah kesorean ya. Iya, jadi ekspedisinya udah nutup. Sibuk. Ekspedisinya sudah nutup, terus dilanjut besok gitu. Besok langsung dikirim dan mudah-mudahan akan sampai ke tujuan dengan pasti dan selamat paketnya insyaallah. Nah, inilah Mbak Mia
dia lagi sibuk nih siapin paket transaksi yang super kilat dan termasuk cepat pengerjaannya. Begitu deal transfer langsung dikerjakan dan langsung akan dikirim. Mungkin kalau ini rada pagian atau siangan ya udah dikirim kali ya. Iya. Wah, sore biasanya di pick up gitu. Oh, sore di pick up. Di sini pelayanan benar-benar fast respon, bukan hanya respon ketika di chattingnya aja, ketika di transaksinya, tapi pengerjaan ya benar-benar langsung, nggak pakai lama. Seperti produknya nggak pakai PO, nggak perlu nunggu lama-lama ya. Ada yang diminati, disukai, langsung bisa transfer dan bisa langsung dikirim. Tentunya akan dicek kembali quality control supaya memastikan produk yang akan dikirim itu customer mendapatkan yang semestinya atau sempurna yang diharapkan. Begitulah pelayanan di butik Hijab Aulia. Ini ada jilbab segi 4, ada produk gamis Burberry. Di sebelah Burberry ada apa itu? Hava. Oh, gamis Hava. Kemarin tak kira gamis Aulia. Nih cakep nih pemirsa. Monggo ya. Warnanya soft banget. Warnanya soft. Jatuh. Silahkan, barangkali ada yang minat. Ya. Masnya yang nonton mau membelikan buat ibunya, istrinya, adik perempuannya. Wah, ini buat hadiah spesial. Surprise dadakan. Insya Allah senang dan bahagia. Selain ini ada lagi ya, tuh gamis anak bagi yang punya anak perempuan biar semangat ngajinya. Mantap, masya Allah. Ada juga nih umbrella nih, dia mayung, dia panjang di bawahnya nih. Minta tolong di itu dong, jembreng biar kelihatan umbrella. Oh ya Allah, saya lihatnya kuning. Ini coklat, ih manis banget nih. Kopi espresso. Mantap, cappuccino. Kayak saya pecinta kopi. Jadi ini ada dua umbrella tuh. Kuning dan coklat. Coklatnya coklat tegas. Ada list umbrellanya. Ya, ada list rendanya ya di bawah, dan di tangannya juga ada dua list juga. Ih, sini seringnya ada dua list ya. Ciri-ciri banget keciri ya, khas. Ini produknya nih, tuh Hijab Aulia. Ini produk dikerjakan dengan profesional dan orang-orang profesional yang di bidangnya. Jahitannya pun rapi, nyaman dipakai. Bahannya, weh mantep ini bahannya pakai apa? Kain wolfish grade A. Kita ini di sini semuanya, semua produk menggunakan kain wolfish grade A. Ya, beda ya dengan lain-lain. Yang dimana kain wolfish grade A ini sangat cocok pas di kulit perempuan. Dipakai itu nyaman. Karakter bahannya jatuh, lembut, adem, tidak nerawang, nyaman dipakai. Luar biasa. Dan ini produk menggunakan kain wolfish grade A ini awet, tidak mudah pudar, tidak mudah luntur. Dipakai untuk keseharian bertahun-tahun pun masih nampak sama. Insya Allah kami sudah membuktikan, karena butik Hijab Aulia ini sudah berdiri lebih dari 10 tahun. Dan testimoni dari customer, repeat order dari customer yang dulu-dulu hingga sekarang, selalu berkomentar, selalu memberi pendapat, warnanya awet ternyata. Tidak mudah pudar, dipakai keseharian pun ya. Oke. Dan yang istimewanya dipakai buat acara-acara tertentu, event, momen. Ini nampak elegan dan cocok. Dipakai itu ya terasa istimewa dan fresh. Masya Allah. Inilah kelebihan dan keunggulan dari produk Hijab Aulia yang menggunakan kain wolfish dan model desainnya yang unik, warna yang menarik. Ini orangnya lagi sibuk nulis alamat. Oke, tadi kita sudah nanya-nanya sama Mbak Mia
marketing hijab Butik Aulia. Ya. Tadi kita sudah lihat-lihat produknya, tadi kita juga sudah jelaskan seputar produk yang ada di sini, kelebihan dan keunggulan, juga updatean terbaru milik customer yang lagi dikerjakan di bawah, di belakang saya ini sama Mbak Mia. Dan kita akan bahas lagi, kita akan ke studio dan kita perdalam penjelasan yang ada di sini, Butik Hijab Aulia. Let's go.